Ini tuh di bawah, di atas sungai ya, tuh kanan sungai, di sebelah kiri juga sungai tuh. Nah, ini jalan ekstrim ini, cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam sedulur semua. Bagaimana kabarnya? Moga sehat semua ya Lur. Amin. Oke Lur, pada kesempatan video kali ini saya akan jalan-jalan lagi naik motor tua Honda Fit tahun 2012. Nah, kita akan lewat lagi ke jalan ekstrim, salah satu jalan ekstrim yang ada di kota Bandung, tepatnya berada di daerah Arcamanik. Oke, sekarang saya berada di depan gang Badodon Parkan Saat. Nah, itu kalau dari kanan itu dari Antapan ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita dari jalan Parkan Saat atau Cingset ini ya, kita belok kiri ke jalan apa ini, Cipamokolan Kolot ya. Nah, ini Cipamokolan Kolot seperti ini nih. Ini jalan di pinggir sungai. Nah, ini kebetulan sekarang tuh sedikit gerimis mengundang ya. Gerimis manja ini. Nah, kita. Nah, ini bisa juga disebut jalan tikus ya, atau jalan alternatif juga lewat sini. Set. Nah, ini jalannya lebar, cuman seperti biasa banyak polisi tidur kalau lewat jalan ini. Nah, ini jalan di pinggir sungai, ini sungai Cipamokolan kayaknya ya. Sungai Cipamokolan. Cuacanya mendung sekarang nih. Mendung manja. Oke, kita lewat jalan ekstrim. Ini dia jalannya. Nah, kita belok kanan nih. Nah, ini belok kanan. Nah, ini jalan ekstrimnya nih. Nah, ini ya tuh. Ini tuh di bawah, di atas sungai ya, tuh. Kanan sungai, di sebelah kiri juga sungai tuh. Nah, ini jalan ekstrim ini, cuy. Nah, ini jalan tikus juga ini. Set. Ya, langsung tembus ke sini nih. Jalan Cikajang. Nah, ya, kita sekalian jalan-jalan di daerah Arcamanik ya. Saya lap dulu kameranya ini. Nah, sekalian jalan-jalan di daerah Arcamanik. Ya, ini Arcamanik. Kita belok kanan ke perluasan ya. Perluasan Arcamanik. Oke, ini dia perluasan Arcamanik. Mantap. Nah, ini perluasan Arcamanik ini, di sini tuh perumahannya atau rumahnya itu besar-besar sekali. Nah, ini perluasan. Kanan kiri perumahan elit. Ya, begini suasana pagi di Arcamanik bagian perluasannya. Masih lumayan sepi karena sekarang masih pagi dan kebetulan mendung juga. Sekarang tuh jam 6:30 ya, 6:30 pagi. Ini gerimis, gerimis manja ini. Gerimis tapi lama-lama ini dingin ya, kalau diterus-terusin kayak gini. Nah, ini gerimisnya kerep ya. Kerep nih. Pagi-pagi udah gerimis tuh. Nah, ini jalan Arcamanik ini nanti tembus ke jalan Ahan Nasution ya. Bisa ke arah Ujung Berung atau bisa arah ke kota. Bentar dilap lagi kameranya. Nah, ini kalau belok kiri ke Terminal Antapani, belok kiri ya. Nah, kita lurus saja, kita lurus. (Tuh)
kita lurus saja. Kita lurus ke arah Sport Jabar Arca Manik. Nah, ini sebelah kiri itu arah dari Antapani juga ini. Kita mengarah ke Sport Jabar Arca Manik. Nah, di sini sudah lumayan ramai nih. Ramai lancar. Arca Manik ini tanggal 31 Januari 2024 jam 6:30 pagi. Nah, ini belok kanan ke Jalan Soekarno-Hatta, tembus ya tuh kalau ke kanan. Oke, kita masih lurus saja. Lurus. Nah, ini jalannya juga besar ya. Nah, di Arca Manik ini ada ini nih, gedung apa ini? Ini ada gedung Balmon ya, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Bandung. Nah, ini Balmon. Sebelah kanan Perumahan Permata Arca Manik. Nah, ini sebelah kiri sudah lapangan ini ya, lapangan loh, lapangan hijau, dan di sebelahnya itu udah Sport Jabar Arca Manik. Nah, ini daerah Sukamiskin. Ya, ini dia lapangannya tuh. Bisa olahraga di situ ya kalau mau olahraga. Nah, ini ke kanan Jalan Tikus juga ya tuh. Bisa ke Jalan Ahan Nasution juga itu. Ya, kapan-kapan lah kita bikin videonya kalau pas sempet nih. Nah, ini Sport Jabar Arca Manik tuh. Kalian tinggal masuk, parkir, free olahraga ya. Paling biasanya bayar parkir doang biasanya. Nah, ini Sport Jabarnya itu ya. Tuh. Nah, ini gedungnya, gedung Sport Jabar Arca Manik. Sport Jabar Arca Manik, ini Jalan Pakuan Kuda. Nah, ini di seberangnya itu banyak yang jualan tanaman-tanaman tuh ya. Ya, oke, kita lanjut. Kita lanjut lurus saja karena saya akan mengarah ke Jalan Ahan Nasution. Ya, ini jalannya mulus, ini Jalan Pacuan Kuda nih. Nah, di dekat Sport Jabar Arca Manik ini ada tempat wisata ya, wisata tepi kota healing ya, tepi kota healing. Untuk lokasinya kalian bisa masuk lewat sini nih. Kalau tepi kota healing itu kalian bisa masuk lewat sini. Nah, ini ada pelangnya ya tuh. Cuman saya nggak akan ke sana tuh. Ada tepi kota healing tuh, aneka berkuda, taman kelinci, domba, kafe tepi kota, warung lodeh, taman tepi kota. Nih, saya mau ke Jalan Nasution ya, jadi saya putar balik lagi. Nah, itu ke tepi kota. Ya, kita belok kiri ya ke Jalan Nasional atau Ahan Nasution, Kota Bandung.
sini sebelah kiri ada SD ya, sekolah ini SD atau SMP ini. Nah, ini sekolah SD SMP Negeri 17 ya. Sebelah kanan ini gedung pemerintahan ya. Nah, ini daerah Sukamiskin, Rubasan kelas 1 Bandung tuh. Nah, itu dia jalan ekstrim ya, tadi dari jalan Parakan Saat sampai di jalan Ahan Nasution. Nah, ini kalau ke kanan, ini kalau belok kanan ke daerah Ujung Berung, Cilenyi, Cibiru ya. Itu kalau ke kanan. Nah, saya mau ke kiri. Mau ke kiri ke arah Cicahem nih. Nah, arah ke Cicahem. Nah, ini suasana paginya seperti ini ya. Jalan Ahan Nasution ramai lancar nih. Nah, mungkin videonya itu saja sedulurku semua. Matur nuwun, terima kasih banyak yang sudah menonton video sederhana saya. Semoga videonya bisa bermanfaat ya, dan bisa mengobati kerinduan kalian yang udah lama nggak lewat daerah sini. Begitu saja sedulurku semua, terima kasih, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.